tuh akurasinya bagus banget. 165 langsung setengah darahnya tuh. Langsung setengah enggak tuh darahnya, cok. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel FixID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kemarin itu ada namanya meriam legendaris, dan kali ini kita coba review. Namanya itu RG32 MK1 150 mm, ya. Dan ini meriam legendaris, menurut gua OP banget cuy, ya. Tapi ini rally gun gitu, jadi bukan kayak Monar. Dan untuk mendapatkan item ini susah banget guys, ya. Bisa dibilang mustahil buat kalian para free player gitu. Harus top up teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini nih tiga orang yang dapat, dan ini lu harus ngegacha cuy, ya. Pokoknya di sini tuh semakin banyak kalian ngegacha, semakin banyak kalian top up, paling tinggi poinnya, dan kalian bisa mendapatkan meriam rally gun ini gitu. Tapi ya udahlah, di sini gue reviewnya di akun press gue, kebetulan ini kita udah dikirim meriamnya, ya. Ini dia meriamnya, bentuknya apa ya, kayak meriam mainan gitu moncongnya gitu kan. Dan coba kita tes dulu di satu kali per salvo di kapal baru ini. Nah, di sini langsung coba kita tes dulu ya, damage-nya berapa sih ini. Dan ini menurut gua kemarin itu di tiga kali sakit banget. Coba satu kali dulu. 39.000 ya, 39.000. Lagi. Tuh, 39.000 ya. Dan coba kita compare sama Monar, coba ya. Ini Monar berapa sih? 24.000. Wah, ternyata sakit banget ya meriamnya ya, yang itu ya. Cuma reloadnya lama guys. 24.000. Tadi itu berapa guys? Tuh, 39.000 ya. Beda jauh banget cuy. Ya namanya juga meriam legendaris limited edition gitu. Gue nggak tahu dijual di market apa kagak. Kalau dijual gue beliin meriam. Tapi di sini langsung aja kita coba di gameplaynya. Dan ya di sini langsung dicoba aja di kapal zoom wall dua kali meriam ya. Soalnya kalau satu kali itu kurang apa ya, kurang menantang teman-teman ya. Enaknya tuh di dua kali atau tiga kali gitu. Oke, dan akhirnya udah mulai. Langsung di sini kita lihat lawannya. Wah, lawannya sebenarnya full kapal destroyer ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Apakah kita bisa menaklukkan musuh-musuh di mode online? Oke, nanti gue pengen coba juga deh di Cayo gitu tiga kali. Ini kita coba dulu di dua kali dulu guys. Oke, depan kita tuh ada musuh. Tuh, reloadnya lama sih ya, reloadnya berapa detik gitu. Nggak secepat Modar lah. Bo, 78.000. Dua kali shoot guys. Kalau di tiga kali udah kelar hidupnya itu. Kalau tiga kali, bakal aja cuma dua kali guys. Tuh. Bah, dua kali aja kan deket-deket. Allah Akbar, ini depan gue cocok. Waduh, gue nggak lihat guys. Tenang aja. Ayo. Wah, kalah sih. Nice ya, kill 2 guys. Gini kill 2 cok. GG banget bro. Tuh. Mantap. Lu yakin mau ngadang gua, yakin? Yakin. Berani-beraninya dia ngadang gua. Hilang lagi semua temen ya. Langsung welcome to lobby, selamat menikmati kopi di jadi gitu. Oke, sabar dulu. Oke, lihat itulah teman-teman ya, betapa gacornya ya. Bah, gila guys, pantes sih di apa dibilang meriam petuin ini. Udah nih, baru ini meriam petuin guys ya. Kalau ada yang pakai meriam ini sih
auto ketar-ketir kalian. Tapi kan itu yang punya aja dikit banget ya, bisa dibilang kalau ketemu musuhnya itu 0,001% gitu, karena yang punya cuma 3 orang ya di Modern Warship di dunia ini gitu. Tapi nggak tahu apakah nanti dijual di market. Biasanya sih kalau developer butuh duit dijual di market gitu. Dan yap, seperti biasa di sini damage-nya kenceng banget, G5 guys. GG sih. Oke, di sini langsung coba ya kita menggunakan IIT Cahyo. Mungkin kalian penasaran gitu kalau di IIT Cahyo gimana sakitnya ini meriam gitu. Seperti biasa open map dulu aja biar musuhnya langsung bisa kita lock gitu kan. Soalnya kita pakai kapal tier 2 bahaya guys. Ngeri-ngeri sedap nih pakai kapal tier 2 nih. Tapi untuk masalah damage boleh diadu lah. Lawannya matu kan masih bisa. Waduh. Tuh akurasinya bagus banget. Ih, 165 langsung setengah darahnya tuh. Langsung setengah enggak tuh darahnya, cok. Itu 3 kali guys ya, itu 3 kali loh. Kalau 3 kali emang gacor bet dah. Mundur dulu. Kapain lu ya, kapain lu ya, coba ya. Dulu dulu deh. Kondur dulu guys. Masalahnya kapain lu tuh ngeri guys. Tenang aja, tenang aja. Selo, 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 selo. Tadi itu loh, kena critical itu loh. Honzunya langsung ketar-ketir guys. Sekala Honzu guys. Oh ini kapain dulu, kapain dulu. Oke, hilang tuh kapal induknya. Satu kill, nice. Lumayan lah. Oke, ini nih, Honzu nih. Aduh, Honzunya cari ya. Oke, tinggal dua, tinggal dua. Coba dari jarak jauh. Mak, jauh banget, bang. Jauh banget, bro. Oke, wait, 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 wait. Please, masuk dong. Tuh. Hilang. 3 kali di apa itu cahyo loh, 3 kali shoot hilang musuhnya. Mantap 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 mantap. Oke lah, itu aja video kali ini tentang review singkat untuk meriam rally gun terbaru ini teman-teman ya. Ini legendaris banget gitu kan, dan limited edition, hanya 3 orang yang punya di Modern Warship. Jadi menurut gua sih kalau ketemu juga jarang gitu kalau ada yang pakai meriam ini gitu. Makasih semuanya udah mampir, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di next video, dadah.